firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ini adalah trilogi yang terakhir daripada 1 Petrus, pasalnya yang pertama dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Hari pertama itu dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemarin dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan hari ini dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Puji Tuhan. Dan kita akan membaca, saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Bahkan saudara boleh menekan Alkitab Anda atau membuka Alkitab Anda, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita mulai ayat yang ke-10, saudara, sampai dengan ayat yang ke-12 di dalam perikop ini. Saya akan bacakan buat saudara, dan kalau saudara siap, saudara juga boleh baca bersama-sama dengan saya. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kita bisa melihat bahwa zaman itu terbagi di dalam 3 bagian, ya saudara, ya, yaitu zaman Allah Bapa, ya, zaman Bapa, terus 2000 tahun, terus zaman Kristus 2000 tahun, dan hari ini adalah masa-masa atau jelang kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua, disebutkan sebagai zaman Roh Kudus, ya. Dan kita bisa melihat bahwa di setiap zaman itu selama 2000 tahun, kita bisa melihat bagaimana keunikan itu terjadi, ya. Dan pada saat zaman nabi-nabi sebelum Kristus atau zaman Bapa itu, kita bisa melihat bagaimana Bapa atau Tuhan itu sendiri mengirimkan nabi-nabinya untuk ada di muka bumi. Untuk menceritakan apa, saudara? Untuk menceritakan tentang kasih karunia, ya. Alkitab katakan di situ bahwa nabi-nabi itu telah menyelidiki, ya, dan meneliti yang telah bernubuat bahkan tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Untuk siapa itu, saudara? Untuk saya dan Anda, untuk manusia berikutnya setelah zaman nabi-nabi itu, ya. Akhirnya kita masuk di dalam zaman Kristus, ya, zaman anak itu, ya, zaman Kristus. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, ya. Apa itu? Yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Jadi sebelum Kristus, nubuatan itu sudah terjadi. Dan Alkitab katakan, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Kristus menjadi contoh bagi kita dengan membawa keselamatan bagi kita, menjadi contoh bagaimana dia hidup, supaya saya dan Anda juga harus hidup seperti itu. Dan lihat bagaimana Yesus hidup, ya, di hadapan Bapa dan di hadapan kita. Yang pertama adalah menderita, sudah, ya. Jadi yang pertama menderita. Jadi saya dan Anda diharapkan oleh Tuhan juga jangan terlalu terkejut dengan penderitaan itu, karena memang itu adalah bagian daripada hidup itu. Bagian daripada hidup yang pertama adalah penderitaan, dan yang kedua adalah kemuliaan. Karena Alkitab katakan bahwa Kristus akan ditimpa dengan penderitaan, dengan segala pemberitaan, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi dua patron ini harus juga saya dan Anda miliki, jangan dibalik atau terbalik.
kemuliaan dulu, terus baru menderita, saudara. Ya, yang bagus adalah menderita dulu supaya kita menerima kemuliaan. Ya, coba kita lihat di ayat yang ketujuh, dari firman Tuhan dikatakan demikian dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketujuh. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilai lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saya sudah khotbahkan itu, yang diuji kemurniannya dengan api, supaya apa? Lihat, supaya ujian dan pencobaan itu kita boleh mendapatkan satu, puji-pujian, dan kedua, kemuliaan, dan yang ketiga, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi penderitaan yang kita boleh dapati termasuk di dalam COVID-19, di dalam corona ini, dimaksudkan supaya ketika hari itu datang, saya dan Anda menerima puji-pujian. Amin, saudara. Menerima puji-pujian dari mana? Ya, dari Tuhan, ya. Supaya saya dan Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan itu, ya. So might be found unto praise and honor and glory, ya. Praise, honor and glory. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah puji-pujian, pujian, ya, kehormatan dan kemuliaan, ya. Kalau dipuji oleh manusia, saya yakin dan percaya itu sementara. Tapi kalau sudah dipuji oleh Tuhan, maka itu akan berdampak khusus. Kapan kita dipuji, kapan kita dihormati, kapan kita dimuliakan, saya mau katakan buat saudara, pada saat kita juga masih ada di muka bumi, pada saat hari Kristus itu dinyatakan. Jadi benar kata firman Tuhan, bahwasanya para nabi itu menyelidiki dan meneliti. Meneliti apa? Tentang saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, ada dalam kehidupan nabi-nabi pada saat itu, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Bukankah kita bisa melihat itu di Perjanjian Lama? Jadi ada korelasi yang begitu kuat, ada tautan yang begitu kuat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi janji-janji di mana Kristus diberikan kepada kita. Perjanjian Baru menyatakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, keselamatan dan penderitaannya dan kematian dan kebangkitannya membuat saya dan Anda boleh menerima keselamatan. Amin. Dan ayat yang ke-12, di situ dikatakan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Lihat, jadi para nabi itu tidak melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Siapa kamu yang dimaksudkan oleh Petrus? Saya dan Anda melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bayangkan, di sini seringkali kita mendengar ada banyak hamba Tuhan menyatakan bahwa kita lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena para malaikat saja di sorga itu ingin mengetahui berita Injil itu. Halo, ya, berita Injil yang disampaikan, ya, dan hari ini saya dan Anda miliki. Jadi betapa berbahagianya saya dan Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Saya dan Anda boleh terima keselamatan jiwa, ya, apa? Keselamatan jiwa. Jadi ketika orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, Wahyu katakan, berbahagialah mereka. Saya pernah ungkapkan itu. Kenapa demikian? Ketika dia mati di dalam Kristus, maka orang yang mati itu disebut berbahagia. Kenapa? Dia terima keselamatan jiwa, saudara, ya. Yang hari ini manusia hanya mementingkan keselamatan tubuh saja. Keselamatan tubuh itu penting, tapi keselamatan jiwa itu jauh lebih penting. Amin, saudara. Kalau kita bisa melihat ada banyak, kok anak Tuhan, kok dia sudah menyembah Kristus, kok dia mati? Ya, mati adalah hal yang biasa, gitu kan.
Kenapa demikian? Karena dia bersama-sama berjalan dengan kehidupan. Jadi biasa itu namanya mati. Kalau manusia nggak mati-mati itu baru luar biasa gitu, saudara. Dan sampai hari ini kita belum menemukan dengan manusia itu kan. Jadi saya dan Anda bisa mati dan harus mati. Kenapa? Bagaimana kita bisa masuk kerajaan sorga kalau kita tidak mati dulu ya? Kita mati tetapi kita memperoleh pujian, bahkan kehormatan, penghormatan dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara? Luar biasa ya. Maka firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua ya. Dan saya yakin dan percaya membuat kita tidak khawatir dan takut berlebihan ya. Tidak khawatir dan takut berlebihan, oh takut nih corona sampai kapan. Ya udah ada Tuhan ya. Orang yang bertahan akan mendapatkan apa? Ujian. Orang yang bertahan akan mendapat apa? Kehormatan. Dan orang yang bertahan akan mendapatkan yaitu kemuliaan. Amen. Satu hal yang membuat saya dan Anda mendapatkan berita lebih daripada malaikat, karena ayat yang terakhir katakan yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita rasanya menderita, Alkitab katakan memang harus seperti itu karena Kristus menderita dulu, saudara. Ya, Kristus yang datangnya dari sorga saja itu harus menderita. Siapakah saya dan Anda di ruangan ini? Kita juga harus layak menderita. Tapi kan penderitaannya tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Tuhan akan turun tangan. Dan kita melihat sebelum hari yang ke-40 sudah ada jawaban. Bahkan nubuatannya juga tepat mengenai ada di Amerika, bahkan warga negara Indonesia dulunya ya. Dan Tuhan perhatikan itu. Ada Sandi yang disembuhkan, ada kakaknya negatif dengan kanker, ada yang di New York ya, yang boleh tidak mati, saudara, padahal sudah divonis. Malam itu adalah hari terakhir. Jadi ketika Tuhan menyatakan pria dan wanita, Anda pernah ingat itu, kalau yang mengikuti dari hari pertama sampai hari ini pasti setidaknya bukan hanya memiliki rekamannya, tapi Anda mendengar itu ya. Dan bahkan dikatakan ada begitu banyak orang ditolong Tuhan, dan ternyata mereka DM saya dan menyatakan, Pak, saya ditolong, saya diberkati, saya disembuhkan. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara ya.